Hi guys, assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ni aku nak pergi mancing dekat Kampung Brigaci, Nasi Gudang. Aku nak try rakit barulah. Rakit ni baru beroperasi dalam 3 bulan macam tu. Okey, hari ni aku dengan member aku, Syahid. Budak KL, biasa agian mancing. KL kan tak ada laut. Okey, kita nak tengok apa hasil hari ni. Hari ni pun baru lepas hujan, harap-harap ada hasil lah. Okay guys, kalau korang mancing dekat area Pasir Gudang, kau nak cari umpan, korang boleh pergi dekat Kampung Pasir Putih dan kau boleh cari tempat ni, Tekong Selatan. Okay, dia ada jual umpan macam-macam, dah hidup ruat dengan tambahan tersebut. Aku dah sampai dekat Kampung Brigaci. So nanti kita akan tunggu bot untuk kerakit dekat situlah pondok tu. So kita tunggu lagi 2 orang. Jom pergi minum jap. Sampai dekat rakit Wak Rib. So ni keadaan rakit dia. So dalam satu masa boleh muatkan dalam 5 hingga 7 orang pemancing lah. So kita set up dulu, tengok apa hasil malam. Alhamdulillah. Okay, untuk hasil malam ni dengan umpan dengan gopek kaci, anggaran dah 1 kilo lah ni. Kebal pipi. Okay, gambar tu. Hai, selamat pagi. Kini keadaan rakit. So sekarang ni kita tengah masak. Naikkan yang tu. Betul aku. Okey, selesai. Sudah pada hari ni kita rakit dekat rakit Wak Rib, PGAC Tanjung Langsat. So ni kita dah balik. So apa-apa details untuk rakit Wak Rib aku akan masukkan dalam video ni. So jangan lupa subscribe.